Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang putra tertua dari keluarga Mangunkusumo, priayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Desa Pecamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang ayah beliau yang seorang guru membuatnya memiliki kegemaran membaca buku yang mendukung dirinya menimba ilmu hingga perguruan tinggi. Tidak hanya itu, peran ibunya yang mensupport Dr. Cipto Mangunkusumo juga telah tampak semenjak ia lahir, di mana dari namanya yang memiliki arti agar kelak Dr. Cipto dapat menjadi seorang pencipta. Ketika Dr. Cipto berusia 6 tahun, dirinya bersekolah di sekolah Belanda yang bernama Europees Legere School. Le? Iya, Pak. Kepriye sekolahmu? Sae, Pak. Oh, ya wis, Le. Bapak karo ibu pengen ngerti, kowe sesuk gede dadi opo, Le? Cipto nalika gede arep dadi. Bapak pengen kowe dadi wong sing berguna, Le. Berguna kanggo nusa lan bangsa. Bener apa sih diomongi Bapak, Le? Cipto, kowe dijenengi Cipto kuwi ben besok bisa dadi wong sukses lan bisa nyipto kanggo negara kita. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Pak, Cipto bakal sinau tenanan supados saged ngawujudaken kersanipun Rama lan Ibu. Apik kowe, Le. Bapak doakan sesuk kowe dadi wong sing sukses. Amin ya Allah. Amin ya. Nalika wis sukses, aja lali karo wong cilik, tetap anda pasor lan kasajen. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Bakal Cipto lakoni. Bu, Cipto sampun ngeleh, pengen maaf. Ya wis yo, pada mangse. Setelah mendengar ujian kecil dari kedua orang tuanya, Cipto kecil belajar dengan keras agar dapat memenuhi keinginan mereka. Sebelum Dr. Cipto masuk ke Stovia, dia mendedikasikan dirinya sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Ambarawa. Bangga nih nyong, dua anak sih bisa nerusake jejakku. Ku yo anakmu lho, Bu. Iya lho, Pak. Seneng banget hatiku ini. Cipto, Rene Le, rungok aku ya Le. Iya, Pak. Bapak karo ibu wis sepakat nek kowe dadi yo kepala sekolah. Ane Cipto boten purun, Pak. Cipto gada kekarepan mlebu Stovia, kepengen dadi dokter. Kowe temenan Le, pengen sekolah nang Stovia. Wis mantep ta? Stovia kuwi kanggo bocah sing pinter tenanan lan anaknya priayi sing dhuwur. Bapak wedi mbok bapak ora bisa biayai kowe Le. Bapak boten sami mikir ke ato. Cipto bakal ngusahake angsal beasiswa. Yakin, Pak? Semua kerja keras itu terbayar dengan diterimanya Dr. Cipto di Stovia School dot Uplighting dan Initiatsen dengan jalur beasiswa. Hal yang cukup sulit untuk dilakukan pada zamannya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Cipto mlebu Stovia. Bapak lan Ibu, boten sami mikir ato amarga Cipto mlebu kanggo beasiswa. Alhamdulillah, nah Bapak, mrene. Ono apa to, Bu? Kok ketok seneng tenan? Niki Pak, Cipto terima Stovia nganggo jalur beasiswa. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan begitu, kini Cipto telah diterima di Stovia dan perjalanan sekolah kedokterannya pun dimulai. Selama bersekolah di Stovia,
Dokter Cipto bertemu dengan teman-teman yang hebat. Ia bertemu dengan Dokter Sutomo. Bagaimana pendapatmu, Cipto, tentang pemerintahan di negeri ini? Aku sudah setuju pemerintahan di sini sudah baik, tapi aku tidak suka kita tidak bisa berdiri di tanah kita sendiri. Padahal orang Belanda itu orang luar, kenapa kita harus mengalah pada mereka? Aku juga setuju soal itu, Cipto. Bahkan aku juga berharap jika di masa depan nanti akan ada organisasi yang bisa mewadahi perjuangan masyarakat. Jika itu benar-benar terwujud, Cipto, apa kamu mau bergabung? Siap, aku akan bergabung dan bisa memperdekakan Hindia Belanda dari Belanda. Pada tahun 1905, setelah lulus dari Stovia, Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi dokter di bawah pemerintahan Belanda. Namun, di sela-sela pekerjaannya sebagai dokter, ia juga menulis artikel-artikel yang isinya anti-Belanda. Sehingga... Hei Cipto, sudah berkali-kali saya peringatkan kamu untuk berhenti menulis artikel di Lokomotif. Sekarang saya beri kamu dua pilihan. Berhenti menulis atau mengembalikan semua uang beasiswa di Stovia. Aku akan mengganti semua uang beasiswaku demi bisa memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi yang selama ini kamu tindas. Lalu, pada tahun 1908, Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Budi Utomo dan menjadi salah satu pengurus di sana. Hingga terjadi perselisihan pendapat antara Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Budi Utomo. Apa-apa nih Sutomo? Budi Utomo hanya berorientasi pada masyarakat Jawa saja dan bekerjasama dengan Belanda. Seharusnya organisasi ini bisa menjadi lebih luas untuk seluruh Hindia Belanda. Organisasi ini memang didirikan untuk mewadahi perjuangan masyarakat Jawa, Cipto. Organisasi ini didirikan di Pulau Jawa. Dan sudah banyak priayi-priayi tinggi yang mendukung kita. Apakah mau kita kehilangan dukungan itu? Hanya demi menuruti kemauanmu itu? Jawab, Cipto! Sudah. Saya tidak ingin menjadi bagian dari organisasi ini lagi. Saya ingin keluar. Baik. Jika kamu memang tidak mau balik sini lagi, silakan keluar, Cipto. Dirikan sendiri organisasimu. Setelah keluar dari Budi Utomo, Dr. Cipto menjalankan profesi sebagai dokter di Solo. Bahkan hingga dijuluki sebagai dokter rakyat. Hal ini dikarenakan Dr. Cipto tidak ragu untuk menggratiskan pasiennya jika ia tidak mampu dan tidak segan memberikan mereka uang untuk menebus obat. Jadi begini Bu, Anda itu sakit batuk dan pilek. Jangan lupa minum obatnya ya. Baik dokter, tapi saya tidak punya uang untuk menebus obat itu. Ya, kamu tidak usah ambil pusing. Sini saya beri uang buat menebus obat. Terima kasih banyak dokter. Oh, tidak apa-apa. Asalkan rakyat sehat, saya juga bahagia. Di balik sikap mulia Dr. Cipto sebagai seorang dokter, terdapat istrinya yang dengan setia menemani dan mendukung niat baik suaminya, yakni Mary Vogel. Istriku, kamu tahu kan supaya kamu sendiri tidak berorientasi pada keuntungan. Aku selalu berjuang demi bangsaku, karena aku belum bisa memberikan satu hal yang berharga bagi bangsaku ini. Untuk itu aku berharap kamu selalu mendukungku. Aku menikahimu bukan karena menginginkan hartamu. Aku menikahimu karena kamu lebih baik daripada 100 tirani yang tidak berperi kemanusiaan itu. Aku akan mendukung semua perjuanganmu menyejahterakan pribumi. Terima kasih istriku atas pengertiannya. Wabah pes pertama kali muncul di daerah Mediterania Timur, mulai dari Mesir hingga Konstantinopel pada tahun 540 sampai dengan 590.
Pada awal abad ke-20, wabah pes mulai memasuki Asia, yakni Cina dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Awal mulanya adalah ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan impor beras ke Myanmar, India, dan Cina dalam rangka persiapan memasuki bulan Ramadan. Wilayah-wilayah tersebut ternyata sedang mengalami wabah pes. Di dalam muatan beras tersebut, terdapat tikus yang merupakan vektor bakteri Yersinia pestis yang menjadi penyebab utama dari wabah pes. Bakteri tersebut berpindah ke manusia melalui gigitan tikus. Penderita penyakit pes pada awalnya diduga mengalami tifus atau malaria disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening atau bisul. Namun anehnya, terdapat gejala asing di mana semua penderita penyakit pes memiliki bisul di daerah leher, ketiak, atau daerah persendian lainnya dan meninggal dalam kurun waktu 48 jam. Korban penyakit ini dapat mencapai 10.000 orang perharinya. Wabah pes di Eropa lebih dikenal dengan sebutan Black Death. Akibat dari wabah ini, hampir 2/3 populasi masyarakat Eropa meninggal dunia. Berdasarkan penemuan itu, pemerintah melalui Direktur Perchelik Chenes Kundik Dins atau Dinas Kesehatan Sipil pada tanggal 5 April 1911 menetapkan bahwa Efteling Malang menjadi wilayah yang terjangkit wabah pes. Selamat pagi Dr. Sipto, apakah Anda sudah mendengar tentang berita hari ini tentang penyakit pes di Malang? Ya, saya sudah mendengar berita tersebut tadi pagi di radio. Anda sudah dengar bahwa terdapat wabah pes di akhir Malang yang sangat memprihatinkan. Dari pihak tenaga kesehatan pun sangat kewalahan dalam menanganinya dan ditambah fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Rekan saja saya
pergi ke sana untuk mengatasi wabah tersebut. Yakin Dokter Sito, fasilitas kesehatan masyarakat di sana sangat tidak memadai dan pemerintah Belanda pun tidak menyediakan masker atau alat penutup hidung bagimu. Banyak sekali aparat kesehatan yang mengundurkan diri terkait hal itu. Ya, saya yakin demi kesehatan masyarakat dan harga diri saya sebagai dokter, saya akan pergi ke sana walaupun mempertaruhkan nyawa saya. Tanpa menghiraukan peringatan yang telah diberikan oleh temannya yang bekerja di dinas pemerintahan Belanda, Dr. Cipto kemudian pulang dan berpamitan kepada istrinya untuk pergi menangani wabah pes yang terjadi di Malang. Aku izinkan aku pergi ke Malang untuk menangani wabah pes. Apakah kau yakin? Sejujurnya, aku khawatir. Wabah pes di sana sangat berbahaya. Banyak petugas kesehatan yang telah mengundurkan diri. Korban juga terus berjatuhan. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Ya, aku yakin. Kau tidak perlu khawatir. Cukup doakan saja aku di sana. Aku berjuang demi kemanusiaan di Malang. Semoga Tuhan merestui niat baikku ini dan memberikan perlindungannya. Cipto kini telah tiba di Malang dan menemukan warga di sana dalam kondisi yang memprihatinkan. Tanpa menggunakan masker dan alat pelindung diri, tangannya dengan sigap mengobati korban-korban yang ada di sana dengan tulus tanpa pamrih. Pada saat itu, Dr. Cipto bertemu dengan seorang anak perempuan yang telah yatim piatu karena orang tuanya telah direnggut akibat wabah pes. Tanpa berpikir dua kali, Dr. Cipto menamai anak itu Pes Jati dan mengangkatnya menjadi anaknya sendiri. Dia kemudian mengasuh, mendidik, dan membesarkan Pes Jati bersama sang istri. Pak dokter, tolong Pak dokter. Ibu kenapa? Dia sangat pucat. Iya dokter, tolong saya. Sudah, tenang saja, saya akan menanganinya. Mari kita masuk ke rumah dulu. Saya dokter, tapi itu... Ada apa, Bu? Itu, Pak Dokter. Ada... Itu, Pak Dokter. Ada seorang bayi. Bapak ibunya terkena wabah pes. Bapak ibunya meninggal, Dokter. Di mana? Di sini, Dokter. Ini. Wah, kasihan sekali bayi ini. Kemarin, Nak, saya menangis. Bagaimana dengan ibu? Saya takut, Pak Dokter. Ayah dan ibu begini terpapar sangat parah. Mereka adalah tetangga saya. Saya takut tertular, Pak Dokter. Sudah. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai dokter. Ibu tenang saja. Bayi ini akan baik-baik saja. Dan tetap ingat, jangan lengah. Karena penyakit ini sangat mematikan. Setelah menangani wabah pes di Malang, Dr. Cipto menerima penghargaan bintang emas dari Ratu Belanda Wilhelmina, yakni Ridder in the Orde Land Oranje Nassau, atas jasa dan dedikasinya menangani wabah pes yang pada saat itu terjadi di Malang. Pagi Cipto. Oh, ada perlu apa yang sampai datang kemari? Dari Ratu. Ada masalah sepanjang apa sampai Ratu Belanda menitipkan sesuatu untuk ini? Bukan masalah apa-apa, hanyalah undangan, bukalah. Dengan hormat, saya memberikan penghargaan kepada Dr. Cipto Mangunkusumo atas keberanian dan jasanya dalam mengobati pes di Malang. Jadi, kalian ingin memberiku penghargaan ya? Iya. Jangan meremehkan kami seperti itu, Cipto. Baiklah, akan ku terima dengan satu syarat. Apa itu? Uang? Ingin berapa? Bukan. Syaratku adalah biarkan aku mengobati wabah pes di Solo.
Kau bercanda? Kau tinggal menerima penghargaan dari ratu dan meminta harta benda sebanyak yang kau mau. Untuk apa susah-susah mengobati lagi? Aku adalah seorang dokter. Tugasku adalah menyehatkan masyarakat. Apa bedanya kota Solo dan Malang? Keduanya adalah manusia yang pantas untuk hidup. Bagaimana mungkin aku yang seorang dokter ini hanya duduk diam menyaksikan mereka menegang nyawa? Sudah, sampaikan syaratku ke Ratu Belanda. Pembicaraan ini sudah selesai, Nyonya. Silakan keluar. Pak, ada Nyonya Trezi. Di mana beliau? Beliau sudah duduk di teras. Baiklah, terima kasih istriku. Nyonya? Pak Cipto. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyampaikan syarat saya ke Ratu Belanda? Ditolak. Ya sudah kalau begitu. Tapi kok jadi tidak bisa mendapatkan penghargaannya? Saya tidak peduli. Penghargaan itu tidak lebih dari sekedar rencana. Dan bagi saya, nyawa manusia lebih penting daripada semua itu. Ya, sepertinya pribumi sangat beruntung memiliki dokter sepertimu. Ya, saya anggap itu sebagai pujian dari Anda. Oh iya, terima kasih telah menyampaikan salah saya ke Ratu Belanda. Ya. Jadi setelah ini kau akan pergi ke Solo? Ya, sudah pasti saya akan pergi ke Solo. Tanpa memikirkan nyawanya sendiri, dengan bersepeda, Dr. Cipto mengunjungi pasiennya yang kesulitan mengakses layanan kesehatan untuk menangani wabah pes tersebut. Walau perlindungan di sana tidak memadai, beliau rela berpisah sementara dengan istrinya demi menjalankan amanah profesinya sebagai seorang dokter. 4 tahun berjalan setelah wabah pes benar-benar telah tuntas ditangani. Selama itu, Dr. Cipto telah melakukan riset mendalam terkait wabah tersebut dan menyampaikannya dalam sebuah pidato berbahasa Belanda. Melalui pidato itu, beliau membuktikan kepada mereka, yakni orang berkulit putih, bahwasannya masyarakat pribumi bukanlah masyarakat rendahan. Kapasitas dan kemampuan mereka buktinya mampu menyamai orang-orang berkulit putih yang membanggakan dirinya sebagai seorang penjajah. Tadi tak bertanggung jawab membiarkan ribu-ribu orang jatuh menjadi korban wabah pes. Dengan harapan wabah tersebut akhirnya bosan meminta korban dari bangsa Jawa. Tidak, kita tidak boleh lengah dengan semuanya. Pada tahun 1912, Dr. Cipto bertemu dengan teman lamanya yakni Ernest Dausdekker dan Suwardi Suryaningrat yang sepandangan dengannya. Mereka bertiga kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai dan membentuk Indische Partij. Kawan-kawan, Indische Partij. Indische Partij. Setuju. Karena organisasi tersebut terlalu radikal, akhirnya pada tahun 1913, Dr. Cipto, Dausdekker, dan Suryadi Suryoningrat diasingkan di Belanda. Namun, sekitar tahun 1914, karena asma, Dr. Cipto dipulangkan kembali ke Jawa. Saat kembali ke Jawa, Dr. Cipto bergabung dengan Insulinde dan tetap mengkritik pemerintah Belanda. Sehingga pada tahun 1927, Dr. Cipto kembali diasingkan ke Pulau Banda. Selama 13 tahun diasingkan dan berpindah-pindah tempat, penyakit asma Dr. Cipto kembali kambuh. Sehingga pada tahun 1943, Dr. Cipto menutupkan matanya di Batavia dan dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dr. Cipto Mangunkusumo diangkat sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan presiden nomor 109 TK/1964 pada tanggal
2 Mei 1964. Kemudian, pada 17 Agustus 1964, nama beliau diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang disingkat RSCM yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hingga pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah, yakni 200 rupiah. Bahkan, hingga dibuatkan monumen-monumen untuk menghargai jasa-jasanya. Dr. Cipto sendiri mengajarkan kepada kita sikap pemberani, peduli terhadap sesama, dan selalu melaksanakan kode etik kedokteran yang berjuang demi kemanusiaan.